Doa pagi. Semoga kami mampu meninggalkan sikap hidup yang penuh kepura-puraan dan kepalsuan. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, kami adalah manusia lemah yang tidak pernah luput dari kesalahan dan dosa. Keinginan daging kami seringkali menyeret kami untuk hidup dalam kemunafikan. Kami pandai menampilkan sikap religius, namun kami belum mampu mengasihi sesama kami dengan sepenuh hati. Kami pandai menampilkan sikap dermawan, namun kami belum mampu memberikan bantuan kepada orang lain dengan hati yang tulus. Kami pandai berdoa dengan kata-kata yang indah, namun doa-doa itu bukan merupakan ungkapan iman dari dalam hati kami, melainkan hanya sekedar kata-kata indah yang dapat membuat orang terkesan dengan keindahan kalimatnya. Kami pandai berkhotbah dan mengajarkan tentang kebaikan dan pengampunan, namun di hati kami sendiri masih menyimpan dendam, amarah, dan akar kepahitan kepada orang lain. Tuhan Yesus, sesungguhnya kami merasa malu bila terus hidup dalam kepura-puraan. Kami malu karena semua yang kami tampilkan di hadapan sesama kami, semuanya hanyalah kepalsuan belaka. Justru kemunafikan kami malah membuat kami berkubang di dalam lumpur dosa yang terus-menerus. Tuhan Yesus, bantulah kami untuk dapat keluar dari kubangan dosa kemunafikan ini. Kami mau melakukan segala sesuatunya dengan tulus hati, tanpa mengharapkan pujian untuk menaikkan pamor kami di hadapan sesama kami. Karena sesungguhnya, pujian yang kami dapatkan hanya memberikan sukacita semu yang seharusnya tidak pantas kami dapatkan. Biarlah kami boleh menjalani hidup ini dengan apa adanya, tanpa ada yang ditutup-tutupi, demi menciptakan kesan yang baik di mata sesama kami. Sebab sesungguhnya, Engkau Maha mengetahui segala sesuatu tentang kami. Tiada hal tersembunyi di hadapan-Mu. Tuhan Yesus, bimbinglah kami agar dapat menjalani hidup ini dengan tulus dan ikhlas, tanpa mengharapkan pujian dari siapapun. Biarlah kami melakukannya karena kami sungguh mengasihi Engkau dan sesama kami. Semoga kami dapat mengasihi orang lain dengan tulus, menolong tanpa pamrih, mengampuni tanpa menyimpan dendam, dan memberikan sumbangan atau bantuan kepada orang lain tanpa mempublikasikannya di hadapan publik demi meningkatkan gengsi. Biarlah segala yang baik yang telah kami lakukan, Engkau saja yang menilainya dan Engkau saja yang mengetahuinya, sehingga apa yang kami lakukan berkenan kepada-Mu serta mendatangkan keselamatan bagi kami maupun sesama kami. Biarlah ketulusan kami mendatangkan sukacita dan damai sejahtera di dalam hati kami, serta memberikan keselamatan bagi kami dan sesama. Terima kasih Tuhan Yesus. Doa-doa ini kami naikkan ke hadirat-Mu dengan pengantaraan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang hidup dan berkuasa bersama Allah Bapa dan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Amin.
Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal, Ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa, Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi, Ya Yesus Kristus, bersama dengan Roh Kudus, dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putra-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahimanmu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.